Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ni kita bersama-sama lagi dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Pagi ni insya-Allah kita akan bersama-sama pada muka surat 482. Pagi ni pagi Jumaat, masya-Allah, 6 hari bulan November tahun 2020 bersamaan dengan 20 hari bulan Rabiul Awal 1442. Alhamdulillah, pada pagi ni kita akan bersama-sama pada muka surat yang terakhir daripada surah Fussilat. Masya-Allah, surah Fussilat, dan selepas dari pada ni kita akan masuk pula kepada surah Syura, Asy-Syura insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan melihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat-muka surat yang akan kita lihat pada pagi ini insya-Allah. Jadi pada pagi ini secara ringkasnya kita akan melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tentang perkara-perkara yang sepatutnya menjadi tanda kepada kebesaran Allah, kepada kehebatan Allah. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan beberapa sifat daripada sifat-sifat manusia yang sepatutnya tidak berlaku, yang sepatutnya adalah tidak dilakukan oleh manusia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada ayat-ayat yang terakhirnya ialah tentang bagaimana sebenarnya semua apa yang ada di dalam alam ini sebenarnya adalah sepatutnya adalah menjadi tanda kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya manusia melihat. Sama ada perkara itu adalah perkara yang besar, iaitu di langit-langit sana kan, apa yang besar sana, dan kemudian apa-apa yang kecil, iaitu apa yang ada pada manusia. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikanlah keberkatan kepada kita insya-Allah pagi ini dengan suasana-suasana yang baik insya-Allah, dengan moga-moga kita akan mendapat apa ni keceriaan insya-Allah di pagi Jumaat yang berbahagia ini insya-Allah. Jadi kita akan bersama-sama insya-Allah pada pagi ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan untuk membuka apa ni mushaf, diharapnya dapat membuka mushaf insya-Allah di pagi yang mulia ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Dan kepadanya lah kembali ilmu sa'ah. وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِإِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ. Sadaqallahul Azim. Jadi itu adalah ayat yang pertama, iaitu ayat yang ke-47 yang saya baru sahaja baca sebentar tadi. Jadi apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada manusia ni, kepada kita semua, iaitu apa? Iaitu ilahi yuraddu ilmu sa'ah. Ilmu sa'ah artinya ialah bilakah berlakunya hari kiamat. Ilmu sa'ah itu iaitu ilmu sa'ah itu bukan makna ilmu tentang hari kiamat, tapi maksudnya ialah bilakah waktunya akan berlaku hari kiamat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata ilaihi yuraddu, hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala saja. Termasuk ini ulama-ulama sebut ialah hari kiamat sini ialah maksudnya ialah apa? Iaitu hari kematian manusia. Jadi maknanya kan, manusia ni kan mati, bila dia akan mati ni kan? Bila dia akan mati? Jadi Allah Subhanahu wa taala kata ilaihi yuraddu, kepadanya lah saja Allah Taala saja yang tahu. Kadang-kadang manusia ni berusaha untuk merawat pesakit, kadang-kadang manusia ni seolah-olah dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba meninggal. Jadi maknanya adalah ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Sama ada mati ke yang kita anggap sebagai kiamat kecil ataupun kiamat yang betul-betul. Kemudian wama takhruju min samaratin min akmamiha. Kemudian Allah Subhanahu taala sebutkan wama takhruju min samarat. Tidak ada yang keluar daripada apa-apa yang keluar daripada apa ni
apa-apa yang keluar daripada buah-buah yang keluar daripada akmam. Akmam ni ialah jamak kepada kim. Ha, bahasa Arabnya satu ni ialah kim. Kim tu ialah apa? Iaitu selaput, kita kata apa, selepas daripada dia berbunga tu, kemudian dia ada satu macam kecil tu kan. Kemudian daripada situlah dia biasanya warna hijau, kalau pokok tu hijau lah. Kemudian dia akan pecah situ, kemudian keluar buah daripada situ. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu kan. Jadi Allah Taala sebutkan dalam ayat ni iaitu apa? Wala tadu illa bi ilmi. Semua yang dikandung oleh buah tu, dan juga apa lagi Allah Taala sebut, wama tahmilu min unsa wala tadu, wama tahmilu, apa yang dikandung oleh perempuan, dan kemudian lagi apa yang dikandung oleh unsa, apa yang dilahirkan oleh perempuan tu. Maknanya perempuan tu mengandung, perempuan tu melahirkan anak, bila dia melahirkan anak, apa yang ada dalam kandungan tu, bagaimana dia akan nak jadi dan sebagainya, semua tu adalah illa bi ilmi. Allah Subhanahu Wa Taala kata semua itu adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau manusia lah sekarang ni kita tengok kan, dia mengkaji, dia buat teropong, dia suluh sana, cucuk sana, tengok sana kan, dia kata begini begini begini. Tapi dia confirm ke? Manusia tu boleh hidup ke? Manusia boleh mencari, manusia boleh berusaha kan. Tetapi usaha yang dibuat oleh manusia itu hanyalah usaha-usaha yang kita panggil sebagai zonni. Zonni itu artinya apa? Iaitu satu perkara yang tak pasti. Tapi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah tahu tentang sesuatu tu, iaitu apa, tentang hari kiamatnya, bila buah tu bagaimana, kita bayangkan buah yang Allah SWT sebutkan di sama Allah, berapa banyak buah atas dunia ni kan, satu hari berapa banyak kan, buah pisangnya, buah manggisnya, buah duriannya, buah apple-nya, apa-apa buah kan, semua tu lahir daripada yang kecil kan. Bagaimana dia boleh lahir ni kan? Jadi, dan apa yang akan lahir, apa dia akan jadi ni kan, dia akan buruk ke tak buruk ke, disengat oleh binatang ke, kemudian dia tak menjadi buah ke, dan sebagainya, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Taala nak tunjukkan betapa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat hebat . Jadi kalau manusia ni tak yakin lagi, manusia ni tak nampak lagi, Allah Ta'ala nak ceritakan bahawa dalam tempat yang lain, setiap daun yang luruh kan, yang luruh di dalam hutan tu Allah Ta'ala tahu kan. Dia luruh bila, dia jatuh bila, kemudian dia jatuh menjadi rezeki siapa, menjadi rezeki ulat, siput babi dan sebagainya di atas tanah tu, semua tu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak menunjukkan kehebatan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wa yauma yunadihim aina syurakai, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, mengingatkan, iaitu pada hari kiamat nanti, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Allah Taala sebut yunadihim, Allah Taala panggil mereka, seru kepada mereka, aina syurakai, mana dia syurakat-syurakat aku. Syurakat aku tu ialah mengikut apa yang didakwa oleh mereka kan. Mereka mendakwa ini adalah apa ni, syirik kepada Allah, ini adalah yang juga mempunyai kuasa seperti Allah, ini juga sama pengetahuan seperti Allah, seperti Tuhan ataupun tidak ada Tuhan langsung, sebagaimana atheist, free thinker, komunis dan sebagainya. Jadi Allah SWT akan tanya nanti pada hari kiamat kan, mana dia, apa jawab dia? Qalu, mereka akan berkata, azannak ni a'lamnaka ataupun akhbarnak, kami nak beritahu ya Allah, kami nak beritahu kamu ya Allah, ma minna min syahid, tidak ada di kalangan kami ini min syahid. Syahid tu maknanya saksi, artinya apa, yang nak menjadi saksi, nak beritahu, nak buktikan bahawa itu adalah syirik-syirik kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tanya sini, adakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu? Tak. Soalan di sini, nama dia dalam bahasa Arabnya adalah soalan persenda. Macam itulah kan, nak tanya mana dia. Jadi soalan tu adalah soalan, bukannya Allah Taala tak tahu, tapi soalan itu adalah persendaan daripada Allah Ta'ala untuk merasakan kesakitan kepada mereka tu, yang kamu kata dakwakan dulu tu, mana dia. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qabl, pada hari itu dhalla tu ertinya tak ada lagi lah, hilang dah, mana lagi kan berhala-berhala yang dia kata kuasa, pemikiran-pemikiran yang dia kata hebat kan, ilmu-ilmu manusia yang dikatakan hebat, semua-semua hebat tu tak ada dah, yang hebat-hebat atas dunia ni kan. Wadalla anhum, hilang semua, ma yada'u makanu yada'una min qablu, yang mereka dulu dakwa-dakwa dulu tu. Kemudian wazannu ma lahum min mahis, wazannu, jadi dalam Quran ni kadang-kadang disebut perkataan zon ni, kalau ikut terjemahannya makna sangka lah, sangka, tapi di sini bukan maknanya sangka,
Tapi maksudnya sangka tu maknanya satu benda yang ya ke tak, ya atau tidak, you atau tidak. Bukan. Ini bukan maksud ya atau tidak. Maksud sini aiqonu. Aiqonu maksudnya wazannu aiqonu. Mereka yakinlah pada hari itu. Maknanya kan. Jadi banyak tempat sebenarnya dalam Al-Quran ni kalau kita jumpa perkataan zon, sebenarnya ialah bukan maknanya sangka eh, tapi maknanya ialah yakin. Jadi pada hari itu yakinlah ma lahum mim mahis. Mahis ni maknanya tak ada tempat nak lari lagi. Mahis ni maknanya mahram. Mahis ni maknanya mafar. Ada tempat nak lari lagi? Tak ada tempat dah. Nak lari ke mana pada hari akhirat ni? Seterusnya Allah SWT sebut dalam ayat 49, ya la yas'amul insan. Allah Taala sebutkan sekarang ni perangai manusia ni. Macam mana perangai manusia ni? Manusia ni macam-macam perangai ni. Tapi di antara apa yang Allah Taala sebut yang sikat manusia ni di atas dunia ni macam mana mereka ni? Ni bukan akhirat ni. Ini atas dunia ni. Allah Taala kata la yas'amul insanu min du'ail khairi. Manusia ni dia tidak jemu-jemu untuk meminta apa kan? Meminta doa-doa ni kalau ikut ni berdoa kepada Allah lah kan eh. Tapi dia minta lah kan, dia minta kan. Minta apa? Berangan-angan nak benda. Doa il khairi. Al khairi ni ialah dalam bahasa Arab maknanya bukanlah kebaikan. Tapi maksud al khairi ni ialah harta eh. Harta ataupun kekayaan ataupun pangkat ataupun apa-apalah kan, kesihatan, kuasa dan sebagainya kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini bahawa manusia ni mereka ni apa kan, mereka ni adalah meminta nak kan, tak cukup kan. Sebab tu dalam hadis satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut kan, dia kata apa, tidak dapat menutup mulut manusia ni illa turab eh. Manusia ni sentiasa nak berangan-angan nak kan. Kalau dia ada satu wadi emas, Nabi kata satu wadi maknanya lembah emas bukannya gelang emas, bukan, tapi lembah emas eh. Jadi dia akan ya tamanna ay yakuna lahu wadiyani, dia akan nak kalau boleh jadi dua. Jadi satu lembah emas dan nak dua. Maknanya sini Nabi SAW katakan tidak akan ada yang dapat menutup mulut manusia ni illa turab, maknanya pasir. Kita kata sini kan makan pasir lah, makan pasir tu maknanya mati lah maksudnya kan. Jadi manusia ni terus nak macam tu, la yas'am. Kalau nak doa, nak minta kepada banyak, bukan banyak amal eh, tapi nak minta kepada banyak harta, banyak khair ni. Jadi yang saya sebut tadi, al khair itu ertinya harta, al khair itu ertinya kekayaan, al khair itu ialah kekuasaan. Benda-benda sebab apa dinamakan al khair? Kerana manusia menganggap benda tu baik, perkara tu adalah baik eh pada dia, padahal tidak semestinya baik. Kekayaan tak semestinya baik eh, tetapi boleh digunakan untuk kebaikan. Tapi manusia pandang macam tu biasanya. Oh, kalau orang tu kaya, wow, dia tu dapat kebaikan. Orang kata oh, happy lah hidup dia, selesa lah hidup dia. Sebab apa? Sebab dia ada kekuasaan, sebab dia ada kekayaan, sebab dia ada kesihatan. Tapi tak semestinya eh. Jadi Allah SWT kata sini apa, wa in massahu syarru fayausun qanud. Jadi manusia ni pula bila dia ni kena benda-benda yang dia tak sukalah, asyarru kat sini kan, yang dianggap sebagai benda tak bagus kan. Jadi dia pun apa, maka dia akan tiba-tiba, Allah Ta'ala kata ya'us. Ya'us ni apa? Ya'us ni ialah ya'sun lah, iaitu dah putus hati, dah rasa tak akan dapat dah satu benda tu ya, putus asa lah kita panggil kan, putus asa. Maknanya dia yakin dah dia tak dapat lah perkara, sesuatu perkara tu, itu ya'us. Tapi kalau qanud, berarti qanud ni ialah seseorang yang putus asa dan melahirkan, menampakkan pada zahirnya dia tu memang tak dapat kan. Kecewa. Maknanya down lah, kita panggil down eh. Jadi maknanya qanud tu down, iaitu nampak pada segi zahir. Ya'us tu ialah daripada dalam hati. Jadi manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini apa, apabila dia ni terkena benda-benda macam tu, maka dia pun ya'usun qanutun. Itu manusia. Kemudian wala in azaqnahu rahmatan. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini apa, iaitu apabila kami beri kepada dia azaku. Wala illa sini adalah lamul qasam eh. Lam tu ialah lam sumpah. Lam sumpah hanya maknanya nescaya maksudnya. Kalau gitu kan, kalau kita sumpahkan demi Allah lah kan eh. Maknanya kan demi Allah sesungguhnya apa, in. Itu in azaqnahu, sekiranya kami eh, la tu sumpah eh, in tu jika azaqnahu rahmatan minna, kami beri rahmat daripada kami, maknanya kami beri kesenangan lah kepada dia kan, min ba'di dharra, selepas daripada
darak. Darak ni kesukaran lah. Dia susah, dia lapar, dia fakir, macam-macam lah kan. Dia tak ada kuasa, dia lemah dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba masadhu, apabila selepas daripada dia susah tu, dia doa, kemudian Allah Ta'ala beri kesenangan pada dia. Layakulanna hazali. Tengok dia kata kan, apa manusia ni? Layakulanna hazali, dia kata. Hazali tu arti apa? Maknanya, ini adalah milikku. Tapi maksud ulama tafsir kata ialah, ini adalah daripada usahaku, ini adalah daripada amalanku, ini adalah daripada majhudku, ini adalah daripada kebijaksanaanku. So, samalah seperti mana yang berlaku kepada Qarun. Jadi macam itulah Qarun. Qarun dia akan berkata, dia kata, ah, ini adalah daripada aku, ini adalah daripada aku. Tengok kan, Qarun. Bila dia ni dapat nikmat. Jadi manusia ni, itulah sifat dia. Masa susah, doa kepada Allah. Tapi bila dah dapat kesenangan, Allah Ta'ala tukarkan dia, dah dia lupa dah. Dia kata, ini adalah kerja aku, ini usaha aku. Kau tak pandai, aku yang pandai kan. Ha, kau sebab itulah kau ni tak kaya, sebab kau malas. Sebab inilah kau ni kan. Ha, kalau orang tu malah betul tu salah lah kan. Tapi maknanya kalau orang tu dah kerja rajin, dah usaha kan. Tapi Allah Ta'ala tak beri pada dia kan. Ha, jadi sebab itulah ha, seorang Muslim tu, Allah Ta'ala nak sebutkan sini kan. Seorang Muslim adalah mesti menjauhi sifat ni. Apa yang sepatutnya ada pada seorang Muslim? Sepatutnya seorang Muslim ni kalau dia dapat apa-apa nikmat, dia akan kena kata haza min fadli rabbi, haza min fadli rabbi, sebagaimana yang apa ni dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Sebab tu saya tengoklah kan di negeri Arab, ha, kalau rumah-rumah besar-besar biasa dia akan tulis di depan tu haza min fadli rabbi. Maksudnya ini adalah daripada kurniaan Tuhanku. Supaya apa kan? Supaya kita nak sampai ke rumah, kita akan tengok, wow, rumah kita ni hebat dan sebagainya. Tapi ini adalah daripada kurniaan Tuhan. Ha, jadi maknanya sentiasa kena ingat macam tu kan, bahawa ini bukan usaha aku, bukan kepandaian aku. Allah Ta'ala nak beri. Kalau Allah Ta'ala tak nak beri, dia akan boleh kan hantar api bakar semua. Dia akan boleh hantar kerosakan kepada kereta kita. Kereta kita yang smart macam mana pun, cantik macam mana kan, boleh accident, boleh rosak dan sebagainya kan. Tapi kalau kereta buruk pun, kalau Allah Ta'ala tak nak, kalau Allah Ta'ala izinkan dia berjalan, dia akan berjalan. Jadi itu makna kita ingat dan ikatkan selalu. Semua benda ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan jadi seperti orang ni kan, layakulanna hazali wa ma azunnu sa'ata qa'imah. Kemudian dia kata lagi, engkalnya dia ni, bongkaknya dia, dia kata aku tak sangka. Aku bukan aku tak sangka sini, sebagaimana saya sebutlah sebelum tadi kan, iaitu aku tak yakin. Ha, aku tak yakin bahawa kiamat tu ada. Maknanya pembalasan tu ada. Tak adalah. Ha, tapi Allah Ta'ala sebut juga di sini selepas apa tu, iaitu apa kan? Wala in ruja'tu ila rabbi, andailah kata, dia katakan, ha, andailah kata, tapi kalau aku mati, kalau aku kata, ha, nescaya apa dia kata? Dia kata apa? Innali indahul husna. Innali indahu lal husna. Kalau aku mati pun, ah, mesti Tuhan bagi pada aku syurga. Sebagaimana sekarang ni aku nikmat kan. Ah, jadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ni, yang pertama sifat dia yang Allah Taala tak suka, Allah Taala tolak, Allah Taala benci ialah apa? Dia lupa pada Allah. Dia lupa kurniaan tu ada datang daripada Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia yakin, dia rasa bukan rasa, maksudnya keyakinan lah, pasti Allah Ta'ala akan beri kepada syurga. Maknanya kalau dia hebat di dunia, dia akan hebat juga di akhirat. Tak pas, tak mesti. Tanda di dunia bukan tanda di akhirat kan. Kalau dia dapat rezeki banyak, dia dapat apa ni, kemewahan hidup atas dunia, sebenarnya adalah ujian kepada dia, sama ada dia ni bersyukur ataupun tidak. Kalau dia bersyukur, alhamdulillah. Kalau tak bersyukur, maksud bersyukur tu apa? Bukan bersyukur alhamdulillah saja, bukan kata alhamdulillah, 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 bukan. Tapi maksudnya ialah dia melaksanakan semua kewajipan-kewajipan yang berkaitan dengan harta, dan dia infakkan harta dia, ha, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya harta dia yang banyak diberikan oleh Allah Taala untuk dia saja kan. Tak, sepatutnya digunakan sebagaimana hari ini kan. Orang Islam sangat perlukan kepada pembiayaan-pembiayaan sebagainya. Nak bina pusat tahfiz ke, nak jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ke, nak menyebarkan Islam ke kan. Banyak sangat benda-benda yang mana kita sepatutnya kan boleh belanjakan. Orang-orang yang mempunyai harta sepatutnya boleh belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Beri kepada mereka tu, bantu mereka kan untuk melaksanakan kebaikan. Jadi itu kalau kita tak buat benda tu, maknanya apa kan? Itu seolah-olahnya kita kata hazali. Jadi ingat eh, bukan bersyukur tu alhamdulillah saja eh. Jadi selepas daripada tu dia kata apa? Ah, aku nanti dah kaya di sini, mestilah Allah Taala beri senang pada aku di akhirat nanti. Falanunabbiyannallazina kafaru. Allah Taala kata, falanunabbiyannallazina kafaru. Kami akan ceritakan, kami akan jelaskan kepada orang kafir ni
bima amilu. Ha, kami akan tunjukkan kepada mereka apa yang mereka buat di hari akhir, di hari akhirat nanti, apa yang mereka buat di dunia ini. Kemudian walanuziqannahum min azabin ghaliz, kami akan kenakan kepada mereka azab yang dahsyat. Seterusnya dalam ayat yang ke-51 Allah Taala wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Allah Taala sebut lagi kan sifat orang-orang manusia ni. Jadi maknanya tak cukup lagi kan, Allah Ta'ala nak bagi lagi, nak bagi lagi kan, nak bagi supaya manusia ni faham betul-betul apa iaitu kan. Kalau manusia ni, kalau kami beri nikmat kepada dia, a'rada, dia akan berpaling lari daripada kebenaran. Tengok kan, maknanya kan, kadang-kadang bila dia susah, dia akan kembali kepada Allah. Bila dia senang, a'rada, dia akan berpaling lari. Wa na'a bijanibih, wa na'a bijanibih tu, na'a tu maknanya ba'uda, maknanya jauh. Dia menjauhkan. Bijanibihi maknanya janibih tu, kalau ikut janibih tepi, tepi ni kan maknanya menjauh, tepinya itu menjauhkan dirinya. Menjauhkan dirinya daripada apa? Daripada kebenaran, daripada Islam, daripada apa kan, bila dia dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Wa iza massahu syarru fazu du'ain arid. Tapi kalau dah kena susah balik, bila susah nak berdoa lah banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok fazu du'a, maka dia, maka menjadilah dia tu seperti orang yang mempunyai sangat banyak doa dia. Arid, arid tu maknanya luas, terbentang. Kemudian kul ara'aitum in kana min indillahi summa kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Jadi katakan wahai Muhammad, katakan wahai pendakwah-pendakwah Islam semua, kul, katakan kul ara'aitum, apa pandangan kamu? Kul ara'aitum in kana min indillah, katakan jika sekiranya itu datang daripada Allah kan. Jadi ini Allah Ta'ala ni suruh beritahu kan bahawa semua benda ni adalah datang daripada Allah kan. Itu maksud dia summa kafartum, tapi lepas tu kamu kafir, benda ni datang daripada Allah. Kalau kita kata aku pandai, otak aku pandai bisnes, aku pandai belajar, otak aku pandai belajar, aku usaha kuat, tangan aku usaha kuat, aku buat macam ni, buat macam ni kerana kebijaksanaan aku. Kita tanya balik kepada mereka ni, mereka ni otak ni daripada mana, siapa memberi pada mereka, tangan ni siapa yang beri, kaki tu siapa beri, anggota tu, kesihatan tu siapa yang beri sehingga kamu ni dapat mencari harta, dapat berfikir, dapat jadi macam ni, dan kurniaan pangkat-pangkat ni Allah Ta'ala beri kepada kamu, kurniaan harta-harta Allah Ta'ala beri kepada kamu, daripada siapa? Allah Ta'ala beri kepada kamu kan, bukan daripada kamu. Jadi tiba-tiba kamu kufur, jadi Allah Ta'ala kata man adallu. Jadi man adallu ni sini ialah bukannya maknanya nak tanya siapa yang lebih sesat, tapi maksudnya ialah ikrar, dia kata, iaitu apa, man adallu ni maknanya tidak ada yang lebih sesat lagi. Itu maksudnya la najid, la ajid aksaru dolalan, maknanya tidak ada orang yang lebih dahsyat lagi sesatnya, mimman huwa fi syiqaq yang ba'id, daripada orang yang mana syiqaq, syiqaq ni maknanya ialah syak tu maknanya menjauhi, yang ba'id-ba'id lagi kan, syiqaq maknanya dia menjauhi diri sejauh-jauhnya daripada benda yang benar tu kan. Jadi siapa yang lebih sesat lagi? Tak adalah kan orang lebih sesat daripada tu. Sanurihim, pada ayat-ayat yang terakhir ni insya-Allah kan kita akan baca Allah Ta'ala menceritakan. Ini ayat 2 yang terakhir daripada surah Fussilat ini, sebelum kita masuk kepada surah Syura, Allah Ta'ala sebut apa? Iaitu Allah Ta'ala katakan sanurihim ayatina, kami akan tunjukkan ayat-ayat kami. Jadi Allah Ta'ala jadikan macam-macam kan ayat-ayatnya. Fil afaq, afaq ni ialah ufuk, ufuk ni ialah maknanya ialah jihah, kata kan, arah kan, maknanya arah ni kita kata horizon. Sekarang ni kan kita tengok mana semua benda yang kita boleh nampak ke atas ni, kita tengok sampai ke hujung-hujungnya, sampai ke hujung-hujung sana kita akan nampak-nampak kan, sampai ke hujung masjid, sampai hujung kita nampak, itu mana ufuk kan. Jadi Allah Ta'ala kata dia akan tunjukkan apa sekadar yang kamu nampak. Kalau dulu manusia ni tak nampaklah bulan bintang jauh-jauh kan, nampak bintang jauh tu kan, tapi lepas tu manusia ciptakan teropong, jadi boleh tengok lagi. Jadi itu semua adalah afaq, afaq. Jadi Allah Ta'ala kata kami akan tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda kehebatan kami fil afaq. Jumpaan sains bukan sepatutnya jumpaan sains, tapi maksudnya menjumpai dan melihat lagi kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan alat-alat sains yang kita cipta. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata fil afaq wa fi anfusihim, dan yang kemudian kepada diri kamu sendiri. Jadi maknanya luar,
luar daripada manusia ke dalam manusia. Dalam manusia kita tengokkan dengan selnya, dengan jantungnya, dengan darahnya, dengan sarafnya yang sangat pelik, sangat kompleks kan. Doktor hari ini kan belajar tak habis-habis lagi. Terus lagi belajar. Tak adalah doktor ni kan dia belajar kemudian stop, habis dah, ilmu dah habis. Ilmu tentang badan manusia. Padahal badan manusia ni kecil je kan. Damik sangat kan. Tapi cuba tengok kan, bila masuk dalam apa ni, MRI katakan, CT scan ke apa pun kan, dia akan scan tengok, ya Allah, dahsyatnya manusia kan. Otak manusianya, hati manusianya, jantung manusianya, darah manusianya kan, tak habis-habis doktor-doktor duk kaji kan. Jadi maknanya tu wafi anfusim, semua tu adalah kehebatan kuasa Allah SWT. Macam mana dia jadi tu, yang dalam-dalam tu kan, macam mana dia berfungsi dan sebagainya tu. Kalaulah tidak ada pengaturnya, nescaya tak akan berlaku. Jadi Allah Ta'ala lah yang mengaturnya, Allah Ta'ala yang mentadbirnya. Jadi sebab itulah manusia ni, Allah Ta'ala katakan, kami akan tunjukkan kepada manusia ni kan, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas. Maknanya kalau kaji tu sepatutnya kaji untuk tambah kuat lagi. Kemudian awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Allah tanyakan, tak cukup ke kan, bahawa Allah Ta'ala tu telah menunjukkan semua benda tu, menyaksikan semua benda kepada semua, ala kulli syai'in syahid. Kemudian ayat yang terakhir, ala innahum fi miryatim min liqa'i rabbihim. Tapi Allah Ta'ala katakan mereka ni tetap juga, tetap apa, fi miryah. Miryah ni maksudnya ialah syak, tetap syak tu kan, tetap ragu-ragu juga kan. Mereka tetap juga dalam ragu-ragu terhadap Tuhan mereka, untuk berjumpa dengan Tuhan mereka. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahawa sebenarnya Allah Ta'ala ni tahu semua benda, merangkumi semua benda kan, ilmunya mengetahui semua benda, dan kita tak boleh lari, manusia tak boleh lari daripadanya. Okey, setakat itu saja insya-Allah pada hari ini. Jangan lupa share untuk kepada semua, dan jumpa lagi esok insya-Allah 483 di surah yang baru, iaitu surah Asy-Syura. Insya-Allah apa yang mampu kita sampaikan ini adalah Allah Ta'ala lebih tahu apa yang benar, apa yang salahnya kan. Jadi apa yang benar itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang kurang tu daripada saya sendiri. Setakat itu saja yang saya boleh kongsikan pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.